Okey, baik, kita akan tengok contoh dua soalan berkaitan dengan tajuk garis dan juga sudut, dan kita fokus kepada garisan selari. Biasanya garisan selari dia ada tanda dia seperti ini. Garisan selari. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama dia nak nilai A, B, C dan D. Okey, kita fokus kepada garisan selari. Ada empat garisan. Satu, dua, tiga, empat. Okay, ini garisan selari. Dan dua lagi adalah garisan yang biasalah, bukan garisan selari. Jadi kita lihat, kita cari persilangan antara garis yang selari dengan garis yang biasa. Kita lihat di sini. Ini garisan selari, ini garisan biasa. Ini titik persilangan dia. Dan kita ikut garisan biasa ni. Ada satu lagi persilangan di sini. Jadi, bila kita jumpa persilangan tu, kita lengkapkan bulatan. Jadikan persilangan tu sebagai pusat bulatan untuk kita lengkapkan bulatan tersebut. Kita lengkapkan bulatan tu. Lengkapkan. Sama juga yang di bawah ni. Kita lengkapkan. Okey, atas dengan bawah pada garisan yang sama, garisan ni. Dan kita lihat di sini pula, kita fokus pada garisan ni. Persilangan antara garisan yang biasa dan garisan yang selari ni. Satu di sini, satu di sini. Jadi kita lengkapkan segi, kita lengkapkan bulatan tadi. Kita lengkapkan. Okay, yang ni pasangannya di atas pada garis yang biasa ni. Ini pasangan dia. Jadi lepas tu kita letakkan nombor. Perhatikan, ni pasangan dia. Jadi nombor dia kena sama, eh? Belah atas bulatan ni telah dibahagi kepada empat bahagian. So kita mulakan dengan atas kiri sebagai nombor satu, eh? Satu. Sini pun sama. Kemudian kita buat ikut urutan jam. Satu, dua, tiga, empat. Sama juga di sini. Satu, dua, tiga, empat. Sama juga, keadaan yang sama, kita fokus kepada pasangan dia ni, pada garis yang biasa ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, balik. Ini terbalik, eh. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Okey, okay. Kemudian kita perhatikan pasangan dia. Ni nombor 2. Sudut dia 76. So, nombor 2 di atas ni sudutnya adalah 76 darjah. So, kita dah dapat nilai A. A sama dengan 76 darjah. Kemudian kita lihat lagi, okay, A dah selesai. Kita tengok di sini pula. Di sini pula B sama dengan nombor 1. Okay, tak apa. Ini adalah separuh bulatan. Ini adalah separuh bulatan. Separuh bulatan nilainya 180 darjah. Oh, belah kanan ni 110. Sebenarnya lagi adalah 70 darjah. Nombor 1, sini nombor 1, 70 darjah juga. Kita dapat B sama dengan 70 darjah. Satu, C pula. Okay, sama juga, di sini adalah separuh bulatan. Separuh bulatan ataupun di sudut gunting, eh. Ini 110, so sini 70. So kita dapat D sama dengan 70 darjah. Kemudian C pula. C nombor 3, eh? Sama. Nombor 3. So nombor 3 ni nilainya 70. So sini juga 70 darjah. 70 darjah. So selesai. Ini di bawah tajuk sudut sepadan. Okey, bila kita dah faham kaedah ni, mana-mana soalan yang ditanya pun kita boleh jawab. Tidak ada masalah. 76, 76. Sebelah dia guna konsep separuh bulatan dan sebagainya. Okey, baik, kita lihat soalan yang kedua. Dia nak nilai A, B. Yang ni kita fokus kepada sudut selang-seli huruf Z. Z ni kat sini dengan sini nilainya adalah sama. Perhatikan betul-betul, dalam dan luar. So kita cari huruf Z tadi. Kita perhatikan,
Kita ambil yang okay, yang ni dulu. Okey, fokus eh yang ni. Yang ni. Okey. Ha, nampak huruf Z tu. Kalau sini tengok konsep ni. Kalau sini 42, sini juga sama nilainya adalah 42 juga. So kita dapat jawapan B sama dengan 42 darjah. Okey, selesai. Kemudian kita lihat Z, huruf Z yang kedua. Yang ni. Ini. Ni eh. Fokus yang ni, yang ni, ini. So sudut di sini sama dengan sudut di sini. So A, untuk dapatkan A ni eh, sudut ni sama dengan sudut ni. A sama dengan 25 tambah 42 76. So kita dapat nilai A adalah 67 darjah. So A 67 darjah. Ini adalah sudut selang seli atau huruf Z. Okay, itu saja cara kaedah nak menjawab soalan yang berkaitan dengan garis lurus dan juga garis selari.